Assalamualaikum. Hi guys. Hello YouTube. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal tensioner. Ni eh, tensioner. Ni tensioner untuk motosikal Benelli 150S. So, biasanya korang lah, bukan motosikal Benelli saja. Semua motosikal 4 lejang, LC, Y15, FZI, lagi Honda RS 150 dan sebagainya lah, yang terutamanya yang paling lejang, diorang ada tensioner. Okay, so kadang-kadang bila korang bawa lama-lama, enjin korang akan bunyi kasar. So bila korang pergi kat bengkel, dia biasanya lah bengkel selalu akan cakap, ni kena turun enjin ni, buat kena overhaul. Tapi sebenarnya tak perlu pun. Tensioner korang ni, kalau beli motor baru, tensioner ni jenis auto. Tensioner jenis auto ni kadang-kadang dia tak berfungsi. Dia tidak akan mengetatkan rantai dekat dalam ni. Dalam ni ada rantai eh. So bila rantai tu dah longgar, korang hidupkan enjin, rantai tu akan belaga dengan cover ni, cover block ni. So dia akan berbunyi bising. Okay, so hari ni saya nak tunjuk kat anda, saya nak tukar tensioner yang auto ni pergi kepada yang manual. So saya dah beli brand Espada. Kalau korang nampak ni RFS 150i. So seperti yang kita tahu, Benelli 150S, enjin dia sama dengan RFS 150i. So tensioner dia sama jugalah. Okay, so hari ni saya nak tunjuk, kita akan buka tensioner ni. Tapi sebelum tu kita nak start enjin dulu, kita nak dengar dulu bunyi dia macam mana sebelum kita tukar. Korang dengar bunyi enjin macam mana. So kita akan buka dua skru ni. Korang nampak ni, skru ni satu dengan dua kat tepi ni. Guna sepanah saiz 8. Sekarang korang nampak eh, saya tengah buka skru ni. So kita dah buka kiri kanan tu, kita tanggalkan dia, ada keluar. Sekejap. Okay, dah buka skru tu, tanggalkan keluar. Okay, so macam ni lah rupa dia tensioner yang, tensioner auto yang original punya. Okay, so kalau boleh adjust kat sini, tapi kalau korang adjust pun lama-lama dia bunyi juga kalau yang auto ni. So better korang pakai yang manual lah, sebab ada kawan recommend pun keluar je motor ni, motor ni baru keluar daripada kedai, korang terus tukar tensioner yang manual. Okay guys, so tensioner yang manual yang baru ni dia macam ni rupa dia. So sebelum korang masukkan, korang kena pasang ni dulu. Okay, pasang dulu. Nampak ni ada getah ni, ada o-ring ni. O-ring getah ni jangan lupa pasang. Ada getah o-ring ni. Nampak eh? Okay, korang kena ikat sama-sama juga. Longgarkan dia, masukkan dia lebih dalam sikit. Kalau nak senang, korang adjust ikut macam tensioner yang o-ring ni punya kedalaman. So korang adjust ikut kedalaman. Nanti bila kita dah pasang, baru kita setting macam mana. Okay, so dia punya stopper putih ni, stopper putih ni jangan lupa pasang pula. Nanti korang main masuk kan, nanti benda ni yang tahan dekat rantai tu. So korang kena pasang benda ni, jangan terlupa. Okay, pasang dia elok lah. Benda ni kena pasang elok. Nombor tak payah pakai plier ke apa, pakai tangan pun okey dah. Sebab nanti dia masuk kat dalam, dia dah tahan kat rantai tu. So korang ketatkan pakai tangan pun dah okey dah ni. So korang kena
bagi sambung panjang. So ni tak sambung panjang lagi. Pusing lagi bagi sambung panjang. Tengok sambung panjang belum. Belum lagi banyak lagi. Okay, so dikurang lah, sambung panjang. Okay, sambung panjang lah. Okay, dah sambung panjang. So rapatkan ni dulu. Okay, sekarang kita masukkan. Okay, kita pasang dekat dekat enjin ni, tensioner ni. So pastikan gasket dia tak lari eh. Dia ada gasket kat situ. Gasket tadi tu tak lari. Okay, so kita masukkan lah. Okay guys, so dah siap pasang lah. Susah rupanya pasang benda ni. Terselit kat tengah ni. Okay, apapun dah settle. So korang lepas pasang kau kena lap bagian ni. Sebab nanti kau kena follow up. Kau kena tengok ni bagian ni. Ni dia apa? Bagian ni kalau ada keluar minyak, maknanya ada leaking tau. Sebab ni ada gasket lama. So saya tak tukar sebab gasket lama yang original tu masih elok lagi. So pastikan kat sini tak ada keluar minyak eh. Nanti kalau dah korang dah bawa kan, so check lah. So sekarang ni kita nak setting dia. Sebelum kita setting dia, kita nak dengar dulu bunyi dia macam mana. Dah on engine. Setting bagi dia senyap. Setting kat sini sampai bunyi dia senyap eh. Okay, so dah tak ada bunyi kasar lah dekat sini. So settle lah masalah. So kalau korang bunyi enjin korang kasar, korang tukar tensioner lah, lebih bagus. So jangan bawa pergi kedai, nanti diorang suruh turun enjin, overhaul bagai. So korang tukar tensioner dulu, selesai masalah korang. Okay, beli kat Shopee dalam RM20. Boleh pakesan sendiri, korang boleh pasang sendiri, ataupun hantar ke kedai suruh diorang pasang. Okay. So itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.